Oke, sahabat tani, ini menggunakan mekanisasi pertanian. Nah, gampang bekerja ya, tidak terlalu capek. Ini menggunakan hand tractor. Ini hand tractor nih bantuan dari pemerintah melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Ini kita di Desa Durian Mas ya. Kebetulan kita bersama rekan-rekan PSP mengecek kegiatan atau PHO jaringan irigasi. Nah, alhamdulillah ini bisa meningkatkan IP, indeks pertanamannya kembali ini. Ya, mudah-mudahan dengan apa? Oh, langsung cepat selesai. Nah, ini nih luasannya 500-an hektar lebih nih. Ya, sebagai lumbung beras bagi Kabupaten Rejang Lebong. Ya, di Kecamatan Kota Padang. Ini masih membutuhkan baik alat-alat pertanian. Ya, kelompok tani kalau yang belum mempunyai hand tractor, dia menggunakan atau meminjam Brigade Alsintan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. Nah, cuma kendalanya di sini banyak batu yang apa untuk menggunakan hand tractor. Jadi agak ada beberapa tempat yang memang tidak bisa diinikan. Oh, sebentar aja udah selesai. Oke. Oh, ini ada batunya ya, ini ya Pak ya. Ada batu yang agak mengganggu. Banyak batu. Ya, sebentar saja nih, nggak sampai 3 menit selesai satu bidang nih. Oh. Pun dia tidak bajak langsung digaru karena memang tanahnya udah lembut. Ya, kalau kita kerja manual mungkin satu hari ini nggak selesai. Oh, luar biasa nih. Terima kasih nih Dirjen PSP atas bantuannya untuk kelompok tani dengan menggunakan hand tractor, bisa lebih cepat bekerja, lebih efisien. Oke, Pak, selamat kerja ya. Oke, sahabat tani, kita barusan lihat ini juga kalau ini dibajak dulu nih. Ya, nah ini kendalanya nih banyak batu nih. Ya, daerahnya banyak batu nih, tumpuan batu. Sehingga agak ini juga dalam melaksanakan pekerjaan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan bahagia. Julujang Channel dari persawahan Desa Durian Mas melaporkan.